Sudah di buka belum bukunya, Us? Hari ini kita akan belajar tentang sudah siap loh. Us, buka halaman berapa, Us? 4. Halaman berapa, Us? Halaman 4. Us, halaman berapa? Halaman 4. Tentang kalimat taubah, ada yang taubah itu apa? Halaman berapa, Us, tadi, Us? Kalimat yang sangat baik untuk diucapkan. Oh, Us. Kalimat yang baik diucapkan. Kalimat yang sangat baik untuk diucapkan, Us. Baik, untuk apa lagi baca, Us? Oh, sudah pernah dibaca. Kita bahas yaitu kalimat thayyibah subhanallah masyaallah Allahu akbar. Suara Ustazah terdengar? Enggak, Ustazah terdengar. Terdengar. Macet-macet, Us. Yang A. Subhanallah. Masyaallah. Masyaallah. Alhamdulillah. Ini mau Us. Biar tuh dengar. Kebalik. Harus lagi. Yang kalau yang enggak marah itu harus jadi lagi.
lagi. Enggak. Kok kan tadi Sudah lanjutkan ya. Terus. Oh, subhanallah dulu apa masyaallah dulu? Nanti kita mau lihat ke juga. Subhanallah. Gimana? Subhanallah. Nah, itu artinya apa sih? Hari di Allah. Ya. Subhanallah ini biasanya digunakan untuk ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik. Ada baik contohnya seperti teman kalian yang mencontek terus sebagainya seperti itu. Belum, nanti terus itu pulang. Melihat sesuatu yang mengagetkan dan melihat sesuatu yang mengecewakan. Contohnya, ketika kalian nilai ulang baik. Paham enggak? Allah melalui kalimat baik subhanallah masyaallah subhanallah masyaallah dan Allahu akbar. Kalimat tayyibah adalah kalimat yang sangat baik untuk diucapkan untuk kita menunjukkan kebaikan. Kalimat tayyibah mempunyai makna mengenai tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, apabila kita membiasakan membaca kalimat tayyibah, akan menambah nilai ibadah bagi kita dan kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bab kali ini kita akan membahas kalimat tayyibah subhanallah dan masyaallah. Kalimat yang kita ucapkan oleh para nabi dan rasul. Dan tentunya kita sebagai umatnya kita harus mengikutinya. Kalimat tauhid artinya adalah kalimat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan. Oke, sebentar ya. Usmifanya baru pindah kan dulu. Oke. Yang masih chat di room chat nanti ustazah sampaikan ke ustazah Mita. Untuk mengurangi nilainya, ada pelajaran kali ini kita akan fokus dulu ke ustazah. Allahu akbar. Di zaman modern siapkan banyak sekali KS-nya ya. Selama yang tidak ada yang chat di room chat Zoom. Fokus ke ustazah. Suatu yang tidak baik mereka tidak mengucapkan kalimat baik menggunakan kata-kata yang tidak baik dan tidak sopan. Oleh karena itu sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus berupaya melestarikan dan membiasakan kalimat tayyibah dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, pernahkah kalian suatu kali akan seperti penuh makna?
bulan dan sebagainya, apa kalian sudah kalian pada saat melihat kejadian itu, apa kita melihat suatu hal yang najis, janganlah kita yang paling suci di dalam semesta ini hanyalah Allah. Atau yang lainnya, maka sesuai dengan artinya, karena itu mengandung makna sebenarnya. Karena Allah harus berhati-hati berkuat di segala kesalahan. Menurut alam pemilik segala kesempatan, Allah yang ada di langit dan di bumi. Ulang ya. Bisa dengar suara Ustaz kah? Tadi kalimat subhanallah tadi untuk apa? Ada yang tahu enggak? Allah. Kalimat subhanallah biasanya digunakan untuk ketika kita melihat sesuatu yang kurang baik. Karena kita melihatkan makhluk selalu ingat apa yang terjadikan oleh penanggala alam di lautan saya baru upload YouTube, jadi itu tuh enggak nengat lagi persen terasa tutup tak ini gitu. Kurang kencang. Udah kedengeran belum? Sudah. Kalimat subhanallah ini biasanya digunakan untuk gunakan pada saat melihat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mengagetkan, sama sesuatu yang mengecewakan. Nah, sesuatu yang tidak baik itu apa? Ngomong kotor. Bisa kasih contoh enggak? Gak boleh. Kotor. Ada yang tahu? Seperti melihat teman kalian yang mencontek, terus melihat pencuri, yang lain sudah kayaknya. Gimana? Selanjutnya, kalian melihat sesuatu yang tidak
misalnya orang berkelakuan cerdas melihat sore dan sebelumnya apa yang kamu ucapkan apabila kita melihat kalimat subhanallah itu biasanya juga digunakan untuk berzikir pada saat sesudah sholat. Iya. Sholat. Masya Allah. Tangan Allah. Paham ya? Paham. Ya Allah. Nah, ini kebalikannya. Subhanallah. Kalimat Masya Allah ini digunakan pada saat kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang baik. Sesuatu bobak. Seperti melihat pelangi, keindahan alam, ya, sebagainya. Menggunakan kalimat Masya Allah. Kalau subhanallah untuk melihat sesuatu yang kurang baik, yang baik kalimat manusia yang kalau Masya Allah sebaliknya melihat sesuatu yang baik atau menakjubkan dan orang tersebut yang soal ada soal kesehatan yang tidak baik ya itu tidak kedengeran suaranya us putus-putus kan. Perbuatan agama dari Allah Subhanahu Wataala. Aku sama yang di buku. Ya, gimana? Kok beda? Sama yang di buku beda. Iya, yang di buku ini kebalik. Harusnya, Subhanallah itu ketika kita melihat sesuatu yang kurang baik, itu mengucapkannya subhanallah. Itu subhanallah. Allah melihat sesuatu yang baik atau menakjubkan yang di buku ini kebalik deh. Oh. Paham ya? Paham belum? Paham. Selanjutnya, kalimat takbir. Nah, kalimat takbir ini biasanya digunakan untuk apa? Salat. Salat terus? Salat. Berzikir. Berzikir. Terus apa lagi? Doa. Nah, takbir itu gimana tak bunyinya? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kalimat ini biasanya digunakan ketika kita melihat kebesaran Allah. Kalau melihat keranda terbang gimana us? Gimana? Kalau melihat keranda terbang gimana us? Emang ada keranda terbang? Ada us. Mana? Di Jawa. Jawa mati us. Di Jawa ada keranda terbang us. Namanya yang gerak ini tuh lampu. Kalimat Allahu Akbar ini menunjukkan atau sebagai bentuk pengakuan diri kita terhadap kebesaran Allah dan kekuasaannya yang tidak bisa disamai oleh apapun. Atau dajjal pun tidak bisa mengatasi. Nah, gimana? Bapak Us. Us.
Nah, hari kiamat Nabi Isa turun ke bumi, terus orang Kristen bahagia, us tertuanya datang us. Kenapa? Ya Allah. Tanya tidak membunyi. Tadi waktu pengucapan kalimat takbir itu pada saat apa aja, Dek? Nama? Takbiran. Takbiran. Takbir setelah salat fardu. Iya, terus semuanya 33 kali. Boleh. Kan ketika hendak rukuk sujud korban korban dalam salat us korban us bisa juga us korban juga iya merah enggak tahu mari semua takbirnya juga bisa benar atau merah merasakan kemahakuasaan Allah atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menghadapi bahaya atau masalah. Gitu. Ustazah mau minta Mas Arda. Mas Arda. Arda. Mas Arda. Bisa tolong dibacakan hikmah membiasakan mengucapkan kalimat takbir? Ada bukunya. Yang sudah punya bukunya siapa? Aku. Ini buku kakak Us. Ini buku kakak Us. Nama. Ini buku kakak. Oke. Yang sudah punya bisa sebutkan nama? Ayah Us. Ayah Us. Siapa? Mbak Aurora? Ya, Us. Ya, Us. Udah punya bukunya? Sudah. Sudah. Bisa minta tolong dibacakan? Oh. Ini buku kakak, Us. Us. Sobat lagi. Kedai pergi. Mbak Aurora. Ya, Us. Bisa dibacakan? Ya, Us. Membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah takbir. Untuk mendapatkan ketenangan hati dan pikiran terhindar dari perasaan buruk yang dapat menimbulkan fitnah dan dosa. Berapa, Uf? Sampai C. Agar jiwa dan raga dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar yang hanya akan menjauhkan diri kita pada berkah dan yang diberikan Allah serta hal-hal yang menghapus amal ibadah. Dibukakan pintu kemudahan dari Allah untuk wajib dan selalu terjaga pada jalan kebaikan dan kebenaran. Saya sebenarnya pengen ngomong Us. Siapa? Ya, Us. Ya, terima kasih Mbak Aurora. Ya, Amar rambut terbang. Kesini udah bisa. Ya. Satu.
Oh, aku juga mau pipis. Oh, aku juga. Habis ini selesai. Mas Sakif? Oh, boleh kesini enggak? Mas Sakif? Bisa minta tolong dibacakan? Menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Taala dapat menyapa ada nanti di objek sendiri aku juga sebenarnya karena kepada Allah Alaihi Wasallam pinter tinggal milik ada yang ini nyerah yang sering banget sepenu. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, gimana? Nanti saya ada kasih soal ya. Ya, udah capek. Apa yang selesainya ini, Us? Tapi lo, Us. Us, cerita, Us, cerita. Soal, Us. Ya, nanti Ustazah kirim di grup ya. Ya. Aku mau ambil buku. Dapat LKS di mana, Us? Jangan ya, enggak apa-apa. Jangan jauh dadah. Ini udah selesai. Pelajaran pada pagi hari ini, siapa pagi menjelang siang hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah zoom ya? Kan belum.